Hai anak-anak, bertemu dengan saya, Ibu Nora Simbolon. Saya mengampu bidang studi matematika untuk di kelas 8. Di awal semester 1 ini, kita akan belajar tentang pola bilangan. Yang pertama akan kita pelajari yaitu menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Sebelumnya, kita akan mempelajari dulu apa itu pengertian dari barisan bilangan. Contohnya seperti ini. Pada sebuah gedung bioskop, kursi paling depan jumlahnya ada 10, kursi di belakangnya ada 12 kursi, di belakangnya lagi ada 14 kursi, demikian seterusnya sampai barisan kursi yang paling belakang. Bentuk yang seperti ini bisa kita jadikan sebuah pola barisan bilangan. Ngerti ya soalnya ya? Sebuah bioskop, kursi yang paling depan itu jumlahnya ada 10, di belakangnya 12, di baris belakangnya lagi 14, di belakangnya lagi 16, demikian seterusnya. Ini barisan ini akan membentuk sebuah pola bilangan. Bagaimana bentuknya ya? Seperti ini. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, dan seterusnya. Oke. Kira-kira seperti itulah dia arti dari barisan bilangan. Yang kedua adalah pola bilangan. Pola bilangan yang akan kita pelajari salah satunya adalah pola bilangan ganjil seperti 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bilangan ganjil ini bisa kita buat dalam bentuk persegi seperti yang di samping ini. Bilangan yang pertama yaitu 1. 1 ini kita peroleh dari 2 dikali 1 kurang 1. Sementara jumlahnya 1 juga. Dari mana kita peroleh? 1 pangkat 2. Jumlah ini bisa digunakan dengan menggunakan luas persegi yaitu 1 kali 1 sama dengan 1 pangkat 2. Bilangan yang kedua, 3. Kita peroleh dari 2 kali 2 dikurang 1 yaitu 3. Jumlahnya 1 tambah 3. Jumlahnya ada 4 ya. 4 ini bisa kita buat juga dalam bentuk 2 pangkat 2. Dari mana 2-nya? Suku yang kedua. Dari mana tadi satunya? Suku yang ke 1. Kemudian, bilangan yang ketiga yaitu 5. Kita peroleh dari 2 kali 3 dikurang 1. Kemudian jumlahnya semua ada 9. Dari mana itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlahnya ada 9. Boleh juga kita buat bentuknya 3 pangkat 2. Dari mana 3-nya? Suku ketiga. Jadi bagaimana kalau dia bilangan ganjil ke n? Artinya seterusnya kita nggak tahu dia bilangan keberapa. Kita ambillah dia misalkan n. Suku ke n. Kita lihat aja polanya. Di sini 2-nya tetap. Yang berubah apa? 2-nya tetap 2. 2. 2. 2. Yang berubah adalah satunya. 2, 3, 1, 2, 3, itulah yang menjadi N. Dan 1 yang di belakang, kurang 1, kurang 1, kurang 1, tetap kurang 1. Sehingga bilangan asli ganjil ke N adalah 2N kurang 1. Oke, sampai situ bisa ya. Jumlah N bilangan ganjil. Jadi ketika bilangan itu ada N, dijumlahkan semua hasilnya berapa? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya sampai tambah 2n kurang 1 itu adalah n pangkat 2. Dari mana? Dari sini. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Maka di sini karena dia n, maka ini menjadi n pangkat 2. Bisa ya? Maka diperoleh jumlah n suku pertama dari pola bilangan itu adalah n pangkat 2.
Yang kedua yaitu pola bilangan genap. Sama seperti bilangan ganjil, bilangan genap bisa juga kita buat dalam bentuk persegi. Tapi perseginya berbeda. Persegi yang di sini jumlahnya tidak sama dengan yang pertama tadi. Di sini dia bisa berupa bentuk persegi panjang. Bilangan yang pertama yaitu bilangan genap seperti yang kita tahu ya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Yang pertama, pola bilangan tersebut berbentuk persegi panjang. Yang kedua, bilangan pertama yaitu 2 diperoleh dari 2 kali 1. Satunya mana? Suku ke 1. Jumlahnya 2. Dari mana 2? 1 kali 1 tambah 1. 2 ya. Dan bilangan yang kedua yaitu 4. Dari mana kita peroleh 4? 2 kali 2. Jumlahnya 2 tambah 4. 6. 6 ini bisa juga kita peroleh dari 2 kali 2 tambah 1. Bilangan yang ketiga yaitu 6. 6. Dari mana kita peroleh 6? 2 kali 3. Jumlahnya 2 tambah 4 tambah 6, 12. 12 ini bisa juga kita peroleh dari 3 kali 3 tambah 1. Dari mana angka 3-nya? Suku ketiga. Dari mana angka 2-nya? Suku kedua. Dari mana angka 1-nya? Suku pertama. Oke. Jadi ketika kita bicara tentang suku ke n, maka kita gunakan lagi. Di sini yang berubah itu adalah 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3. Berarti di sini 2 kali n. Dan jumlahnya yaitu 3 kali 3 tambah 1 sama dengan 12. Berarti n kali n tambah 1. Maka diperoleh jumlah n suku pertama pada bilangan genap yaitu n kali n tambah 1. Sementara bilangan asli genap yang ke n adalah 2 kali n. Yang pertama 2 kali 1, 2. Yang kedua 2 kali 2, 4. Yang ketiga 2 kali 3, 6. Yang keempat 2 kali 2, 4, 8. Yang kelima 2 kali 5, 10. Demikian seterusnya. 2 kali 6, 12. Oke, bisa ya. Akan terbentuk suatu pola baru. 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Ini disebut nanti dia dengan bilangan persegi panjang. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan jumlah dari A, 10 bilangan asli genap pertama. Untuk yang kedua, 15 bilangan asli ganjil pertama. Sebenarnya sih kita bisa menghitung bilangan genap asli pertama itu yaitu 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 18 tambah 20. Itu semua kita jumlahkan, ini kita bisa dapat. Yang kedua, 15 juga demikian. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, dan seterusnya sampai 15 suku. Tapi mungkin akan mempersulit pekerjaan kita. Jadi kita pakai rumus aja. Bagaimana caranya? Kalau tadi bilangan asli genap, rumusnya apa? N kali N tambah 1. Makanya kita bisa menghitung N-nya berapa? N-nya 10. Maka bisa kita cari 10 dikali 10 diku tambah 1. Berapa itu? 10 dikali 11. Hasilnya 110. Untuk yang kedua, 15 bilangan ganjil pertama.
Kita nggak perlu hitung bilangan ganjilnya. Kita cukup tahu n-nya adalah 15. Sementara untuk menghitung jumlah itu kita pakai rumus n pangkat 2. Berarti apa? 15 pangkat 2 yaitu 225. Jadi kita nggak perlu bersusah-susah menghitung 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 sampai 15 suku. Nanti hasilnya tetap 225, tapi waktu yang kita gunakan lebih singkat kalau menggunakan rumus. Soal yang kedua, temukan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 90. Artinya, ada 3 buah bilangan genap. Kita tidak tahu bilangan itu berapa, tapi yang pasti apabila 3 bilangan ini diurutkan, yang berurutan, dijumlahkan hasilnya adalah 90. Contohnya gini, bilangan genap itu 10, 12, 14, itu berurutan ya. Kalau mereka dijumlahkan, hasilnya berapa? Harus 90. Berarti karena kita gunakan tadi 10, 12, 14, jumlahnya itu adalah 36. Salah, berarti bukan itu yang dicari. Kita harus mencari 3 buah bilangan genap yang berurutan apabila dijumlahkan hasilnya 90. Bagaimana caranya? Untuk memecahkan masalah di atas, kita buat dulu tabel. Kita akan mendaftar jumlah kumpulan-kumpulan bilangan, 3 bilangan berurutan terkecil dulu. Kemudian kita coba melihat pola yang terbentuk. Ini dia. Yang pertama, kita ambil yang paling kecil. 2, 4, 6. Itu ya bilangan genap paling kecil ya. 2 tambah 4 tambah 6, hasilnya 12. Kemudian yang kedua, naik 1 dari 4. 4 tambah 6 tambah 8, hasilnya 18. Yang ketiga, kita naikkan 1 lagi. 2, 4, 6 sekarang. 6 tambah 8 tambah 10, hasilnya 24. Belum. Yang keempat, 8 tambah 10 tambah 12. Hasilnya 30. Kita lihat satu persatu. 12 ke 8. Selisihnya berapa? 6. 18 ke 24. Selisihnya 6. 24 ke 30. Selisihnya 6. Sama ya. Kita lihat pola yang terbentuk. 12. 18, 24, 30. Bisa nggak kita lanjutkan? Bisa. Karena kan tadi tambah-tambahnya 6. Tambahnya 6. Tambahnya 6. Berarti selanjutnya berapa? Iya, betul. 36. 36, 42, 48, 54, 60. Ini tambah-tambah 6 ini. Kita cari terus sampai ketemu angka 90. Udah. Ketika kita temukan angka 90, kita hitung dari awal. 90 ini adalah suku keberapa? Kita hitung dari 12. 1, 2, sebentar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ternyata jumlah 90 ditemukan pada pola ke-14. Dengan demikian, bilangan pertama dari kumpulan 3 bilangan itu adalah 2 kali 14. Dari mana kita cari 2 kali 14? Tadi kan bilangan genap itu polanya adalah 2N. Berarti 2 kali N, 2 kali 14 yaitu angka 28. Kita buktikan. Jika kita jumlahkan menjadi, diawali dari 28 ya. 28 tambah, selanjutnya apa? Sesudah 28 bilangan genap? 30. Selanjutnya 32. Kita jumlahkan 28 tambah 30 tambah 32, hasilnya 90. Jadi, bilangan genap berurutan yang jumlahnya 90 adalah 28, 30, dan 32. Itulah bilangan genap berurutan yang apabila dijumlahkan hasilnya 90. Bisa ya? Oke.
Sampai di sini dulu pembelajaran untuk hari ini. Boleh kita lanjutkan di kemudian hari. Terima kasih.